Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam dalam mengerjakan solat dan mengendalikan majlis keagamaan serta sebagai pusat mengendalikan berbagai aktiviti sosial umat Islam. Dalam satu lagi perkembangan terbaru, dalam memudahkan rakyat dan penduduk di negara ini menjalankan syariat agama ialah terbina sebuah masjid baru yang terletak di Kampung Sengkarai di daerah Tutong. Masjid yang dikenali sebagai Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam Kampung Sengkarai ini mula digunakan secara rasmi semasa keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Aili Saifuddin Saidul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi menunaikan sembahyang Jumaat pertama di masjid tersebut pada 7 April yang lalu. Pembinaannya menelan belanja berjumlah lebih 3 juta ringgit. Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam Kampung Sengkarai ini dibina di atas sebidang tanah berkeluasan 5 ekar dan siap sepenuhnya pada 3 Februari yang lalu dengan menggunakan peruntukan bantuan Majlis Ugama Islam Brunei melalui wang zakat Asnaf Al-Gharimin. Masjid baru ini dapat menampung lebih 1,000 orang jemaah. Sebuah ruang atau dewan khas juga dibina bagi menampung kira-kira 80 jemaah wanita. Ini merupakan masjid pertama dibina di Kampung Sengkarai. Sebelum ini, para penduduk Kampung Sengkarai menjalankan kegiatan keagamaan di Balai Ibadat. Seperti juga dengan masjid-masjid lain di negara ini, berbagai kemudahan yang disediakan di kompleks ini termasuk ruang mengambil wudu bagi lelaki dan perempuan, bilik mesyuarat, bilik kuliah, bilik perpustakaan, bilik bagi pengurusan jenazah, dan tandas bagi jemaah lelaki dan perempuan, serta tempat laluan bagi orang berkeperluan khas. Kawasan masjid ini juga turut menyediakan tempat letak kereta. Dengan terbinanya sebuah masjid baru di Kampung Sengkarai ini, diharap akan dapat memberi keselesaan kepada penduduk kampung berkenaan serta jemaah yang menunaikan sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang fardu Jumaat di kawasan tersebut. Masjid ini juga dihasrat akan digunakan oleh penduduk kampung untuk menjalankan aktiviti-aktiviti keagamaan bagi meningkatkan serta mengembangkan syariah Islam di Kampung Sengkarai secara khususnya dan di Negara Brunei Salam secara amnya. Beberapa orang penduduk Kampung Sengkarai dan orang ramai menzahirkan rasa syukur dan gembira dengan kemudahan masjid yang disediakan oleh kerajaan. Pandangan saya sangat-sangat bergembira lah apabila kami diberi masjid baru ini kan yang julung-julung kali. Jadi masjid ini tidak terhingga lah, bergembira lah. Jadi dengan adanya masjid ini mudah-mudahan lah jemaah akan bertambah lagi lah datang ke surau ke masjid ini lah. Alhamdulillah setelah sekian lama menantikan terbangunnya bangunan masjid Kampung Sengkarai ini, kami amat bersyukurlah kerana telah diberi kemudahan bagi semua penduduk Kampung Sengkarai untuk mengimarahkan lagi masjid ini nanti.
salah satu cara untuk mengimarahkan Masjid Kampung Sukara ini nanti kita akan berusaha untuk mengadakan berbagai aktiviti untuk menarik bukan saja golongan tua, kita akan juga menarik orang-orang remaja lah untuk datang ke masjid ini bagi sama-sama mengimarahkan nanti. Dengan adanya terdapat bangunan masjid baru ini adalah sangat mengembirakan bagi penduduk-penduduk Kampung Sungkarai. Kalau dulu kami bersembahyang Jumat ataupun waktu di surau, dan sekarang ini dengan siapnya masjid baru ini adalah sangat mengembirakan. Saya berharap kepada penduduk kampung dan yang tinggal di sekitar kampung ini supaya datang beramai-ramai pada waktu sembahyang lima waktu, terutamanya waktu maghrib dan isya, untuk berjamaah beramai-ramai. Dengan adanya pembinaan masjid baru ini akan menampung keperluan penduduk-penduduk di Kampung Sukara ini dan sekitarnya, kampung-kampung di sekitarnya. Ini merupakan satu daripada rahmat daripada Allah Subhanahu Taala, kerana kita dapat sama-sama untuk buat ibadat yang dan juga aktiviti-aktiviti yang akan diadakan di masjid baru ini nanti. Kami berasa bangga, berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala dan Kabuaduli kerana telah membuat bangunan yang begitu besar dan megah tersergam di Kampung Sukara ini. Inilah satu bangunan-bangunan yang kami banggakan untuk Kampung Sukara ini. Alhamdulillah, masjid yang ada di Kampung Sukara ini adalah membuat kami senang dan bergembira karena dapat masjid baru. Dan kami pun penduduk-penduduk Kampung Sengkarai ataupun orang di luar sana dapat bersembahyang di masjid baru beramai-ramai. Rata-rata mereka menyeru agar masjid ini sentiasa diimarah dengan berbagai kegiatan yang berfaedah, khususnya dari penduduk setempat. Bagi penduduk-penduduk Kampung Sengkarai, terbina megahnya masjid pertama di kampung tersebut merupakan satu rahmat yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Seperti apa yang dinyatakan oleh beberapa orang penduduk, agar masjid ini sentiasa diimarahkan dengan datang beramai-ramai menunaikan sembahyang fardu berjemaah. Dan juga mengadakan kegiatan keagamaan lain seperti kelas-kelas Al-Quran, zikir dan aktiviti-aktiviti yang menjurus ke arah peningkatan pengetahuan agama. Di samping itu, kebersihan masjid dan sekitarnya juga perlu dijaga yang merupakan tanggungjawab